Komunitas Stand Up. Sf1. Sesuai janji, my promise in the past time, I have a uh, attacking -er, attacker strong, <laughs> lawan yang kuat maksud. <laughs> Buat oh, si oh, Ahmad stronger opponent, stronger opponent. Yes. Untuk lawan Ahmad Rizky tadi. To fight Ahmad Rizky. Dia adalah komik. And he is a comic. Yang juga pernah main film. Who also um, play a film. Yeah. Yes. <laughs> Tapi dia cuma jadi pocong sih. But he is just like a discount. Oh, pocong. Po pocongan harga? Oh iya. Yeah. <laughs> <laughs> Langsung aja ini kita tampilkan. Tommy Baba! Pejuang itu harus berani kotor. Nggak boleh takut bersatu dengan alam. Babab! Bukannya bantuin ibu loh. Nambah-nambahin cucian loh. Lepas tuh baju. Oh, iya ntar bu. Iya ntar lagi nih nanggung ah. Kaku amat sih bu. Permisi. Di VT tadi sebenarnya gue pengen nembak anak sama Rinda Cuma yang kena malah putra Uma. Matanya lagi. Maaf ya put. Bener tadi kata Yipsi. Gue tuh dari dulu kepengen banget jadi pemain film. Perjuangan gue casting ke sana, casting ke sini. Tapi begitu dapat panggilan gue jadi pocong. Tuh. <tuh> Tapi gue jadi pocong ada dialognya ya, gak cuma figuran gitu. Terus nyokap gue nonton di rumah. Tommy kok kamu mau sih jadi pocong? <tuh> 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 Dari situ temen gue ngajakin gue main iklan. Naik perjuangan gue. Iklan jas jos. <tuh> Udah tau kan gue jadi yang mana? Sebulan kemudian, temen gue yang tadi nelpon gue lagi buat iklan juga, tapi iklan plastik jadi tomat. Tuh, <tuk> <tuk> ini gue orang apa buah-buahan ya? Ya, gue ini sebenarnya dari kampung, kampung banget. Perjuangan gue buat ngenalin temen-temen gue ke kehidupan modern tuh susah banget. Kayak kemarin gue pernah ngajak nonton bioskop 3D Transformer, baru nonton lima menit dia udah keluar. Kenapa lu? Anjir dada gue ketembak. <tuh -tuh. Tapi ternyata ada yang lebih kampung dari gue, Rizky. Kemarin gue ajak main PS. Gue kasih stick gitar dilempar sama dia. Dikirain ke setrum. Ki, ki, nyaman nyamain gue aja lu. Tapi di kampung gue ini ya, masih banyak yang percaya sama mitos. Salah satunya mitos kalau lewat tempat angker kudung lakson. Itu kan buat yang bawa kendaraan. Buat yang jalan kaki gimana? Pakai mulut. Tit, titi titit Titit. Lagian emang itu pesetan itu polisi. Kalau kita nggak ngelakson bakal ditilang. Misalkan gue lewat bawa motor. Ditilang. Malam pak. Boleh lihat surat-suratnya. Oh ada nih pak. Alhamdulillah. Oh panas, panas. Ngomongin oh, Perjuangan. Oh, gue jadi ingat Bung Karno dulu pernah bilang, beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kalau gue sekarang pengen bilang, beri aku sepuluh pemudi, maka akan kuguncang dunia. Tapi kenapa gitu Bung Karno cuma mintanya sepuluh, padahal pemuda banyak. Jangan-jangan waktu ngomong itu Bung Karno lagi di lapangan bola. Woi beri aku sepuluh pemuda, adanya cuma satu pak. Kenapa cuma ada satu? Iya maksud saya satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia pak. Iya, iya, iya. Cakep. Terus perjuangan ya. Sekarang tuh gua nganggap perjuangan identik sama penjajah. Sekarang nih masih masih gua anggap masih ada penjajah. Salah satunya tukang DVD bajakan. Itu mereka suka merubah lagu orang seenaknya. Penjajah. Menjajah hak karya orang lagi. Iya waktu itu gue ngelewat lagu Raisa dikoploin. Apalagi salahku pompa po, mbopa Apalagi salahku bompa bo, bompa Bu. Membuatku serba salah. Buat timpang crot. Buat timpang crot. Ini kan kalau resenya dengar pasti nangis kan. Anjir lagu gue enak juga kalau diginiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sena BTS kami tidak atuh. Beri plus yang meriah buat Tommy Bapak. Tenap BTS. Bupa bu, bupa bu, bu, bu. Itu jogetnya. Jogetnya kan gitu ya kalau koplo ya. Aduh Bapak, Bapak. Oke, okay, kita bakal langsung melihat komentar dari para Dewan Juri. Panji Pragiwaksono, silakan malam ini ya uh, menarik deh. Ada yang materinya tipis tapi dia attitude-nya kuat di panggung. Ada yang tekniknya bagus tapi personanya nggak nyambung. Lu tuh punya pengalaman hidup yang menarik menurut gua. Hidup lu aneh kayaknya. Buat seorang senap komedian yang yang materinya datang dari pengalaman dan pengamatan. Uh, punya pengalaman hidup yang tinggi itu nolong banget. Sayangnya menurut gue malam ini lo adalah tipe yang pengalaman hidupnya bagus tapi materinya tergolong tipis menurut gue. Karena kalau misalkan emang kayak gitu mungkin gak, nggak panjang juga hidupnya, sayang. Silakan, Pak Menurut gue salah satu ukuran sukses enggaknya peserta di atas panggung adalah pada saat gue mau nulis kritikan gue gak tahu mau nulis apa. Jadi menurut gue lo keren aja sih malam ini, saya hormat. Terima kasih Mas Terima kasih, suaranya? Nah, Bang Us, apa? Abis ini aku masih punya lagi jagoan dari stand up Indo BTS. Wah. Bintaro Tangerang. Sih. <laughs> Serpong. Makanya <laughs> jangan kemana-mana tetap di Liga Komunitas Stand Up. Yes, stand up!